Kembali lagi di channel kami Fakta Artis yang akan menginformasikan seputar kabar Natasha Wilona dan Verrel Bramastra. Jangan lupa like and subscribe agar tidak ketinggalan info lainnya. Jika bicara tentang keliling dunia, semua orang pasti keluhnya sama. Harus menabung atau punya banyak uang dulu, baru bisa mewujudkannya. Namun, sepertinya uang bukan penghalang bagi pasangan Verrel Bramastra dan Natasha Wilona yang baru-baru ini viral di media sosial. Saking bahagianya pasangan Verrel Bramastra dan Natasha Wilona ini, karena kisahnya keliling dunia hanya bermodal sepeda motor. Dilansir dari channel YouTube liputan6.com, pasangan Verrel Bramastra dan Natasha Wilona ini tekad melakukan perjalanan ribuan kilometer. Dalam sebuah video yang diunggah akun TikTok Verrel Bramastra, mereka memakai sepeda motor bebek untuk berkeliling menikmati keindahan kota Paris. Caption yang mempermanis video tersebut tertuliskan, "Ke kota cinta bersama yang tercinta." Ternyata bukan hanya negara Prancis saja yang pernah mereka kunjungi. Keduanya telah mengunjungi puluhan negara dengan naik sepeda motor. Pasangan Verrel Bramastra dan Natasha Wilona sudah memulai perjalanan ke berbagai negara sejak 2021. Tujuan utama mereka hanya ingin bahagia bersama dan berdua. Jika ditotalkan, mereka telah melakukan perjalanan ke 25 negara. Beberapa di antaranya adalah Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, Turki, Prancis, Inggris, dan lainnya sebagainya. Meski telah bepergian dan menjalani perjalanan ke berbagai negara, Verrel Bramastra dan Natasha Wilona mengatakan bahwa hal itu tak mudah, bahkan ia menyimpan cerita sulit berkendara menuju negara yang diinginkan Wilona. "Kenangan yang tak boleh saya lupa, yang saya anggap pengalaman negeri adalah ketika melalui jalan ladang. India itu adalah ruh pegunungan dan jalan tertinggi kedua di dunia. Saat itu saya sedang mengikuti geng motor lain dari India," ungkap Verrel Bramastra. Seperti dikutip dari channel liputan.com, dari video yang diunggah itu pun sudah sekitar 4,8 juta lebih orang yang menonton dan memberi komentar. Banyak yang memuji hingga tak percaya dan mengira fotonya adalah editan. Ternyata
romantis dan keren. Itu memang bisa jadi satu saat menjalin cinta pasangan di atas salah satu contohnya. Verol Ramosa dan Natasha Wilona.